Nah guys, aku sedang berada di antara kerbau-kerbau cantik ini guys, bersama student-student Elikosku dari Lombok guys. Begini dia bilang, dan mereka bukti dari jadi korban itu ada, masih percaya juga kamu, dia bilang. Tapi karena melihat apa yang dilakukan Mas Dana, transparan semua, artinya beliau juga dengan pejabat-pejabat terkait yang memang punya kredibilitas, tidak kita ragukan. Kita tahu misalnya dengan Pak Konjen di sana, beliau ada vlog. Ya kan, Mas Adi ini sebenarnya sudah lama ya tahu saya ya. Tahu saya dari mana Mas Adi? Mas Ardana ini kan sudah tidak asing lagi di dunia hiburan entertain Indonesia. Nah, bisa teman-teman. Tapi kalau kalian bertanyanya, saya ingin menggunakan ijazah saya untuk bekerja di Australia. Maaf teman-teman ya, sejauh ini ijazah dari negara luar Australia itu memang tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Ini bukan LPK, bukan penyalur tenaga. 5 4 3 2 1. Action. Guys, jumpa lagi bersama saya Ardana Gumai and welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini saya sedang berada di Lombok bersama student-student Elikos saya. Hai. Ya, ada silakan perkenalkan diri. Muhammad Sulfiadi. Lalu Hari Gustani. Lalu Rahim. Oke, guys. Dan yang lebih spektakuler lagi, kita sekarang ada di sirkuit Mandalika. Nah, kali ini kita tidak akan membuat vlog di sirkuit Mandalika ini, tapi kita akan membuat vlog di pantai mana? Selong Belanak. Oke, ikutin kita ke Selong Belanak. Come on, guys. Kabar kalian semua. Pagi ini saya sedang berada di Lombok guys, padahal nanti malam saya pulang ke Sydney, Australia, tapi jam 11 malam. Nah teman-teman ya, saya sekarang sedang menuju ke satu tempat yang pastinya indah di Lombok. Dan sekarang saya bersama student-student Elikosku asal Lombok. Halo. Iya, ada siapa aja nih? Ada Adi. Halo Rahim. Rahim. Halo. Oke, dua-duanya ini di belakang, yang di tengah sama yang pojok kiri sana deket pintu ya. Itu namanya lalu. Dua-duanya lalu. Satu, jadi lalu. Yang satu lalu, yang satu lalu, yang sebelahnya lalang. Jadi lalu lalang. Dan kita diantar sama Bapak siapa? Nasrullah. Wow, subhanallah, namanya bagus banget. Nah, hari ini kita itu mau ngobrol-ngobrol nih, biasa lah guys, putar tentang bagaimana sih cara ke Australia, cari kerja, dan juga dengan menggunakan student visa tentunya. Mau lihat kan bagaimana serunya kita nanti ngobrol-ngobrol? Oke guys, ikutin aja vlog kita pada hari ini. Dan ini sekarang kita ada di kota Mataram guys. Oke guys, ini adalah landmark dari kota Mataram. Karena Mataram ini dikenal sebagai kota penghasil kerang, maka yang di atasnya itu guys, sama pokoknya yang di atasnya itu seperti cangkang kerang guys. Tempatnya Sekarbile. Sekarbile. Kampung penghasil mutiara. Oke, bisa dijelaskan nggak secara singkat? Oke, buat teman-teman yang datang ke Lombok kapan-kapan saja, jadi jangan lupa kalau mau cari mutiara Lombok yang bagus itu ada di tempatnya di Sekarbile. Sekarbile. Oke deh. Nah di depan ini juga apa nih? Guys, ini adalah salah satu ikon ataupun landmark dari kota Mataram guys. Ini artinya lambang 1000 masjid. Wah, keren nih guys ya. Wow. Yes, I'm local. Hello. Jadi guys, ini adalah salah satu ikon
di Pantai Selong Belanak ini banyak kerbau-kerbau yang lewat di pinggir pantai ini, dan mereka ini habis cari makan, guys. Wow. Nah, guys, aku sedang berada di antara kerbau-kerbau cantik ini, guys, bersama Tunus dan Elikosku dari Lombok, guys. Wah, ini dia. Wah, ini dia, guys. Waduh. Pengen sih ngajak wawancara ya. Kalian mau nggak ke Australia? Rumput di sana lebih segar. Oke, tapi sudah lah ya. Masih ada rombongan lagi di belakangnya. Seru nih, guys. Nah, guys, sekarang saya sudah berada di Pantai Selong Belanak. Selong Belanak tepatnya, guys, ya. Dan ini ada di Lombok Tengah. Istilahnya Lombok Praia, ya. Iya. Lombok Praia. Praia. Oh, Praia Lombok Tengah. Guys, hari ini ya ada yang namanya lalu, ini lalu, ini lala. Nah, guys, ya, ini mumpung lagi ketemu nih, ya. Biasanya kalau ketemu ya sama saya, itu student saya tuh pasti banyak nanya A, B, C, D sampai Z, ya. Jadi kira-kira ya, kalau ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan apa aja nih? Mungkin dari lalu dulu. Coba saya dulu, Bang. Ya. Begini, Bang, saya kan sudah berkeluarga nih, Bang. Saya sudah punya anak dua. Jadi nanti kemudian setelah sampai di sana, kemudian saya kan berencana mau ajak anak istri nih. Ya. Nah, berapa lama kira-kira proses untuk apa namanya memproses dependent visa untuk keluarga itu bisa tinggal di Australia? Oh, oke, okay. Ya, berapa lama proses untuk membuat student visa ketika ingin membawa keluarga ke Australia? Yang ditanya berapa lama? Oke, okay. Kalau gitu karena ini panas banget ya, guys. Lihat tuh mataharinya terik banget. Ya, jadi kita cari tempat duduk dulu yang enak, sip, guys. Sip. Yuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Muka saya langsung merah, guys. Oke, okay, tadi kalau pertanyaannya ya, berapa lama untuk proses pembuatan dependent visa untuk membawa keluarga? Oke, okay, ini semoga kelihatan ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu nih kelihatan jelas atau nggak. Semoga jelas. Kalau lalu ingin membawa keluarga ke Australia ya dengan menggunakan dependent visa, setiap yang namanya proses pembuatan visa itu kami tidak bisa tahu secara pasti berapa lama visa itu akan granted, teman-teman. Tetapi ada kisaran mungkin sebulan atau dua bulan ya, prediksi. Karena setiap orang tuh case-nya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, itu semua tergantung dari pihak imigrasinya. Tapi antara 1-2 bulan lah ya perkiraan kita seperti itu. Dan requirements-nya juga lumayan banyak gitu kan ya untuk mengurus dependent visa ini. Karena yang diperlukan itu tidak hanya seperti surat nikah, kemudian surat keterangan dari keluarga ataupun dan lain-lain ya. Itu diperlukan juga seperti foto-foto waktu wedding ya. Terus pendukung-pendukung lainnya. Kalau di Australia tuh ada juga namanya de facto. Kadangan itu ada foto-foto lagi mesra gitu kan sama pasangannya. Itu perlu dilampirkan juga. Dan nanti detailnya kita bisa nanti jelaskan ketika nanti lalu akan mengapply dependent visa itu ya. Oke. Okay. Nah, ini lalu apa sih ini? Lalu ya, ini lalu hari. Juga. Ini lalu Rohim. Lalu hari, lalu Rohim. Rohim. Oke, okay, duo lalu. Nah, sekarang kalau aku ke lalu Rohim, ya. Kira-kira lalu ini ada pertanyaan apa nih, lalu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lalu Abdurrahim. Saya salah satu mahasiswa Universitas Hamzanwadi, tetapi tahun 2021 kemarin saya sudah wisuda gitu. Oh, okay. Dengan background jurusan Teknik Informatika. Nah, pertanyaan saya nih, Bang. Ya. Yeah. Congratulations ya untuk wisuda kamu. Oke. Okay. Pertanyaan saya adalah ketika granted visa dan kita ke Australia, nah, step apa yang harus kita lakukan? Apakah harus langsung bekerja atau gimana gitu? Dan
sesuai dengan background saya adalah teknik informatika, bisakah saya bekerja di media di Australia itu bang? Oke. Ya mungkin itu saja sih bang ya. Oke, ya menjawab dari pertanyaan Lalu Rohim ya. Lalu Rohim, Lalu Lalang. Oke, itu nama khas dari Lombok ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau pertanyaannya seperti Lalu tadi bilang, Lalu ini tamatan dari teknik informatika ya, ingin bekerja sebagai orang yang mempunyai disiplin ilmu tersebut ya. Iya. Bisa enggak? Sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak bisa teman-teman ya. Di Australia ini kalau kita mau cari pekerjaan, di awal-awal sebenarnya itu intinya nyari kerjaan kan uang ya. Kita mencari pekerjaan apapun, yang penting kita dibayar, kesempatannya ada, ambil. Tetapi kalau memang kamu ingin dari disiplin ilmu kamu untuk bekerja sebagai orang yang berbasis ilmu teknik informatika, bisa nggak? Bisa. Ya kamu harus rajin-rajin mencari informasi ya, searching-searching tentang apa namanya itu pekerjaan yang kamu mau gitu kan ya. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Tapi kalau kalian bertanyanya, saya ingin menggunakan ijazah saya untuk bekerja di Australia. Maaf teman-teman ya, sejauh ini ijazah dari negara luar Australia itu memang tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ketika kita di Australia ya. Jadi saran saya, apapun pekerjaan yang kalian temui di awal, pertama kalian nyampe di Australia, tetapi kalian harus legal dulu ya di Australia. Kalian yang penting dapat pekerjaan dulu. Dan bagaimana usaha kalian untuk bisa masuk dulu ke Australia? Itu yang penting, ya kan? Kalau nanti sudah sampai di Australia, pekerjaan itu banyak. Yang penting usahanya dulu nih untuk sampai di Australia. Dokumennya dipersiapkan, bahasa Inggrisnya juga dipersiapkan. Jadi nggak usah takut nggak dapat kerjaan, gitu kan? Dapat pekerjaan di awal-awal untuk kita menambah pundi-pundi, kan ya, pundi-pundi dolarnya biar banyak. Ya artinya jangan pilih-pilih dulu guys, karena pekerjaan di Australia itu semuanya itu ada hitungannya dan tidak ada yang mendiskriminasi dengan pekerjaan, gender, ras, religion, orientasi seksual, itu nggak ada. Kalaupun ada ya, tapi teman-teman dilindungi yang namanya hukum di Australia, ya. Oke, lalu jawaban saya cuma bisa begitu nih thank untuk menjawab pertanyaan you, kamu, you, ya. Yeah. Nah, kalau untuk Mas Adi, ya kan, Mas Adi ini sebenarnya sudah lama ya tahu saya ya. Yeah. Tahu saya dari mana Mas Adi? Mas Ardana ini kan sudah tidak asing lagi di dunia hiburan, entertain Indonesia. Saya kebetulan pernah magang, pernah bantu-bantu kerja di grup radio di apa namanya, di Mataram, Lombok. Dan Mas Ardana saya sudah kenal dan beliau kenal saya baru sekarang. Ya jadi alhamdulillah kita dipertemukan Mas Dana. Dan walaupun di teman-teman, khususnya teman-teman saya, kebetulan semalam nih Mas Dana, mohon maaf saya cerita sedikit. Semalam setelah dia tahu saya mau masuk, ikut bekerja dan juga sambil sekolah ya, di Australia, banyak yang datengin. Ngapain masih percaya sama yang gini-gini? Karena saya juga sudah jadi korban, begini-begini dia bilang. Dan mereka bukti dari jadi korban itu ada, masih percaya juga kamu, dia bilang. Tapi karena melihat apa yang dilakukan Mas Dana, transparan semua, artinya beliau juga dengan pejabat-pejabat terkait yang memang punya kredibilitas tidak kita ragukan. Kita tahu misalnya dengan Pak Konjen di sana, beliau ada vlog, yaitu membuat saya yakin. Dan teman-teman sekarang hari ini berada di sana, saya sudah kontak langsung. Dan alhamdulillah mereka bekerja sekolah seperti yang mereka harapkan. Jadi kalau Mas Adi ini ada orang yang mengingatkan guys ya bahwa ngapain sih ngikutin atau mengambil jasa daripada excellency study yang membantu teman-teman untuk datang ke Australia sebagai student tentunya ya. Intinya sebagai student dan bisa bekerja di Australia. Ya kalau saya sih pribadi begini ya Mas ya, saya nggak ada masalah ya. Dan saya ini bukan LPK, bukan penyalur tenaga kerja. Jadi saya tidak pernah mencari orang-orang, ayo datang ke Australia, ayo, bekerja sekolah, enggak. Tapi saya lebih
menggunakan sosial media saya untuk memberitahukan bahwa ada loh kesempatan di Australia untuk bekerja ya, tapi dengan jalurnya dengan student visa. Nah, tinggal bagaimana kalian ingin memanfaatkan ini gitu kan. Karena memang saya bekerja di Excellency Study ini, kita menjual jasa. Ya, kita menjual jasa, dan kalau kalian ingin memakai jasa kami, ada perhitungan secara profesionalnya. Dan kalau dibilang tadi sama Mas Adi transparan, ya kami sangat-sangat transparan. Bukan berarti kami minta dinilai menjadi yang paling baik, tapi tidak. Tapi itulah yang kami lakukan, dan mungkin teman-teman bisa rasakan juga gitu kan ya. Selama berapa tahun ini, atau udah berapa lama gabung sama Excellency Study? Saya 4 bulan. 4 bulan? Bulan lebih. Dan ada nggak nih kita memberikan janji-janji yang sekiranya di luar akal sehat gitu kan? Masih. Semuanya normal sesuai dengan prosedur yang ada. Betul. Dan teman-teman yang lebih membuat kami yakin lagi, dan kami kenal semua, bahkan pernah ketemu yang sekarang ada di sana dan yang sudah sekolah berkegiatan juga, alhamdulillah dapat kegiatan juga. Oh, dari kita ya? Ya, yang melalui tentunya melalui Excellency Study, khususnya Mas Ardana. Ada komunikasi sampai hari ini. Nah teman-teman, vlog hari ini nggak terlalu panjang ya, biar kalian juga nggak bosan ya. Karena intinya saya ingin mengunjungi student-student Elikosku yang ada di daerah Lombok. Yuk kita sekarang sambil jalan. Sambil jalan, ya. Jadi seneng banget bisa bertemu sama student-student Elikosku ini guys ya. Dan karena ini tempatnya indah, aku tuh sayang banget kalau seumpamanya tidak memakai background ini sebagai sebagai objek yang memperindah background dari vlog ini. Nah teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya vlog kita pada hari ini, karena saya harus siap-siap pulang ke Bali dan akan ke Sydney nanti malam. Oke, memang nggak diprediksi gitu kan ya, untuk datang ke Lombok ini, dan seneng banget ada teman-teman student Elikosku yang sudah bisa bertemu hari ini. Oke, sukses buat kita semua. Selalu keep in touch dan jangan ragu-ragu untuk bertanya ketika kalian ada satu keraguan atau pertanyaan ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam dari pantai. Salam Lombok Tengah. Oke, Ardana Gumai dan tim Elikos.